Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam channel YouTube aku. Hari ini aku ada satu projek yang sambung daripada hari itu. Ini adalah fasa-fasa yang penting dalam perkebunan aku. Masa tengah aku buat video ni, jam dah menunjukkan pukul 6.45. Jadi aku hari ini aku nak buat sikit-sikit lah. Tak bolehlah nak buat terus dari mula sampai habis. Kali ni aku nak tunjuk ke hangpa macam mana cara aku setting perpaipan ataupun piping system di kebun aku. Seperti yang hangpa tahu, yang hangpa duk tengoklah video aku selama ni, aku gunakan polypipe 25mm. 25mm tu aku rasa cukup besar dah untuk menampung satu ekar kebun aku ni. Memang betul lah, aku dah tak larat dah nak jurui-jurui habis sakit badan-badan, malam tidur pun tak lena. Tu. Mungkin esok lusa aku nak angkat lah tak atas apa menara tu. Tak larat lah. Pam ayak daripada sana mai ke tong ni ambil masa lebih kurang dalam setengah jam. Daripada tong ni ha, nak pergi jurui pula semua pokok tu setengah jam pula. Aku tak ada masa dah lah ni. Cuaca pun semakin hangat hari-hari. Dah 3 minggu lebih dah hujan tak turun. Pokok pun dah mula layu. Badan pun dah mula letih. Tak larat dah. Jadi hari ni kita buatlah sistem perpaipan. Buat petang ni sikit, susun-susun pipe. Mungkin sehari dua lagi baru kita pasang penyambung-penyambung dia. Video ni bukan sehari ya. Video ni mungkin mengambil masa 2 ataupun 3 hari untuk aku siapkan satu video ni untuk nak cerita ke hangpa lah. Okey, aku cerita secara santai-santai ya. Kalau aku susun buat tak betul, hangpa jangan duk pangkah aku. Hangpa komen elok-elok, hangpa habang, "Oh, macam ni buat cara yang betul. Hak ni kurang sesuai." Ha, hangpa habang kat aku. Aku boleh terima, kita ubah balik. Okey. Sistem perpaipan yang aku buat ni mungkin nampak macam serabut maneka sikit. Aku ada beberapa cara nak buat. Kita boleh buat cara tulang ikan. Satu lagi, kita boleh buat cara sikat. Yang aku ni nak buat cara sikat. Mungkin nampak tak pernah dengar cara sikat. Cara sikat ni akulah yang bagi nama. Ha, jom, jom. Tu, perempuan aku tolong ambil gambar kan ni. Mai. Lalu celah-celah pokok. Ha, belah ni pokok pisang, belah ni pokok durian. Kita lalu kok pokok durian lah. Tak dengar lah. Kita lalu kok pokok durian dulu. Kita lalu kok pokok durian dulu. Kita lalu kok pokok durian dulu. Letih oh tarik. Belah tu 50 meter, belah tu 50 meter, tang ni 50 meter, satgi tang tu 50 meter. Oh banyak juga. Tu apa nampak tu rumput-rumput tu. Tak nak mesin. Mesin kau ni kau nu naik. Mesin kau ni naik. Jom, sama lagi buat kerja. Cukup dulu hari ni, penat ham-ham eh, lapar ya. Ni hangpa tengok baju, basah lokoh. Kita sambung pula esok. Yalah, balik dulu. Dah. Kita sambung lagi untuk hari yang kedua. Jom, kita buat. Ni lah antara barang-barang yang kita perlukan. Ada juga aku rasa tak cukup ni. Yang ada lah ni ada L, ada T. Lepas tu ada pemati dia. Ni ball valve. Ball valve ni kita nak kontrol ayak pi belah sana ke pi belah sini. Aku nak lukis, nak tunjuk ke hangpa. Plan aku tak tahu macam mana aku nak buat. Ha, tunggu sat. Aku nak tunjuk ke hangpa. Okey, mai sini. Aku tunjuk mai tang ni. Sistem yang aku buat ni, yang aku habak tu, sistem sikat-sikat rambut. Aku tak tahulah orang panggil apa dia, aku urus sikat rambut lah. Ni, kita ambil yang merah ni sebagai plan dia. Ayak mai daripada sini, terus mai kot ni. Dan setiap baris pokok tu, aku buat macam ni lah. Aku akan letak ball valve ni untuk kontrol ayak. Faham kot no? Takkanlah aku nak cerita, nak lukis banyak-banyak. Hampa pun pandai lah, kan? Ha, jom, mari kita buat. Mari kita pasang lah. Ni yang aku nak buat tadi tu, setiap daripada T dan ada satu line ni, aku akan letak ball valve kat sini. Supaya aku dapat kontrol dia. Aku tutup sini, ayak akan pergi terus. Kalau aku buka sini, ayak akan pergi aku ni dan aku tutup di sebelah sana. Ha, itulah idea yang tak rupa cerdik aku. Tapi, ingat lah,
Edit yang tak cerdik ni kadang-kadang boleh pakai oh. Mai. Ah, lebih kurang sekaki lah kita tak ni. Lebih kurang ni. Kita pun letak balba sini. Ah, ni siaplah cara-cara mudah yang aku nak buat. Okay? Ini kita boleh kontrol satu baris, satu baris. Ni buka, macam ni tutup. Ah, kita sambung yang lain pula. Jom! Sebenarnya, hari ini adalah hari yang ketiga dah aku buat kerja ni. Hampa mungkin kata, kerja apa sampai 3 hari tak siap-siap ni? Ni, Cik Nahabak Mai. Kerja aku bukan duduk di kebun saja. Duduk di kebun ni 30 minit sejam ya. Aku ada banyak ya kerja lain. Ha, sebelum aku lupa, aku ada satu lagi channel untuk budak-budak. Siapa-siapa anak-anak yang tingkatan 1 ataupun ada adik-adik tingkatan 1, jomlah pergi channel aku yang satu lagi. Online PDPR. Di sana aku ada buat satu video lah pengajaran tentang sejarah tingkatan 1. Pilah tengok, kok-kok di sana aku boleh bantu anak-anak hangpa ataupun bantu adik-adik hangpa. Free ya, tak payah bayar pun. Ni adalah salah satu daripada tanggungjawab sosial aku. Jomlah cerita banyak-banyak tak jadi. Buat kerja, jom. Kalau hangpa tengok setting aku ni, hangpa nampak tak tu baris-baris tu, dan setiap baris tu dia ada tu ball valve tu. Lah ni kita nak pergi di hujung sana tu, kita nak pergi pemati pula di hujung tu. Ni pokok yang paling hujung sekali dalam barisan ni. Di hujung sekali aku matikan polypipe ni. Aku saja tak biar kosong di perdu ni. Jangan biar terbuka di perdu ni, nanti tekanan air tak kuat. Air yang main akan main tumpu kat perdu ni je. Pokok-pokok lain dalam barisan yang sama, air tak mau nak pergi sebab tekanan tak tutup di hujung ni. Macam itulah aku baca-baca yang aku tahu sikit-sikit aku cerita kat hangpa. Eh, tak tahulah pula kalau hangpa tak faham aku cerita ni macam mana aku nak terang lagi ya. Tak apalah, hangpa ulang-ulanglah video-video aku ni. Kok-kok boleh faham ya? Kita kongsi sama-sama. Jom kita buat kerja lain pula. Jom. Dekat video yang hangpa tengok tak sat ni, aku dah buat 3 minggu lepas sebenarnya. Ni aku baru nak sambung pula tentang sistem pipe ni. InsyaAllah hari ni aku bagi settle lah sistem pipe ni. Ni lepas 3 minggu pun kurang. Jadi aku berhenti sat. Aku buat kerja lain dulu. Ni ada duit sikit, aku pun sambung balik. Jom aku sambung balik. Kita nak pergi settle hari ni lah. Tak mahu dah lepas ni tunjuk-tunjuk bab-bab pam-pam mayak sistem pipe ni. Apa pun dah meluat lah tengok dia duduk cerita tu ya. Okay? Haa, jom. Ni aku nak tunjuk kat hangpa, bila kita dah tarik dah semua polypipe ni, kita susun dah semua di kebun kita, kita kena tebuk lah untuk air nak keluar daripada polypipe ni. Kita guna ni apa nama dia panggil, nipper. Cara nak tebuk dia mudah ya, aku guna nipper yang 7mm. Okay, guna screwdriver ya. Cuk boleh. Ni dia ada dua, satu hujung sini, satu hujung sini. Nak masuk kot mana? Masuk kot tajam ni lah. Okay? Kalau nak masuk kot ni pun boleh, tak ada masalah. Sebab ayak keluar one way ya. Okay? Aku masuk sini. Sudah. Lepas tu yang ni, kepala muncung ni sepatutnya kita bubuh tube. Supaya ayak tu tak pancut terus, dia mengalir elok ayah pi ke perdu pokok tu. Jadi aku tak ada tube tu. Hari ni aku cucuk dan pancut ya kat pokok tu. Kita kontrol lah. Okay, ni aku dah tebuk nipper tadi. Jadi aku nak setting lah. Kita ambil buluh kecil ni, kita setting dia elok supaya dia tembok tu nanti betul dengan muncung dia. Okay, tak mahu lah pipe ni pi sana pi sini, ke hujung sana ke hujung sini. Ha, macam ni lah keadaan dia. Okey, dah siap dah aku setting kat menara tangki air ni. Jom kita nak pergi ambil tu. Tangki air tu ada di hujung tu. Nak ambil bawa mai sini, kita nak tebuk lubang keluar air. Dia rumput pun tebal dah. Tak ada nak mesin lah. Polytank yang aku beli ni 300 gallon. Jadi polytank ni lepas tebuk nanti kita akan letak di atas tempat dia lah.
Untuk nak buat kerja tebuk ni, kita kena ada alat-alat dia. Alright. Siap. Oleh kerana lantai menara tangki ayam aku ni buat daripada kayu, jadi ada kawan-kawan kita bagi komen, bagi cadangan kat aku. Bubuhlah tikap getah dulu atas tu buat lapik. Ah, betul juga aku dah fikir. Terima kasih banyak-banyak. Siapa tak tahu bagi cadangan kat aku hari tu. Alhamdulillah. Mai, aku nak cuba angkat tengok tangki tu tak atas menara tu. InsyaAllah boleh. Alhamdulillah, dah siap dah tangki duduk atas menara tu. Menara tak menara lah, 7 kaki saja tinggi. Ya Allah, Akbar. Di bahagian pipe yang turun ni, kita nak letak satu ball valve. Okey, nak kontrol air . Okey, siap, aku letak ball valve kat situ supaya kita dapat kontrol air turun. Lah ni tugas kita, kita nak pam air naik atas menara ni. Jom kita pi pam air. Jom kita pergi tengok dia masuk tak dalam tangki tu. Oh, dah masuk. Alhamdulillah. Aku cuba terangkan kepada hampa macam mana sistem piping aku berfungsi. Daripada sana aku akan sedut air dan masuk ke dalam tangki ni. Dari tangki ni dia tak guna enjin dah. Dia akan terus dengan tekanan graviti saja turun, dan aku akan buka ball valve kat situ dan air akan terus mengalir ni dan terus pergi ke pokok. Ditakdirkan tekanan tak kuat, apa aku boleh buat? Ha, kat bawah ni aku akan letakkan enjin tu pula untuk sedut air dalam tangki, dan pressure tu bagi kuat pula untuk hantar air ke pokok-pokok. Itulah perancangan aku. Cara yang aku tunjuk ni cara akulah. Aku tak kata cara aku cara yang terbaik. Mungkin hampa ada cara-cara yang lain. Aku cuma bagi dan kongsi idea dengan hampa sebab aku buat cara macam ni. Aku tak condemn cara-cara orang lain. Tak. Ni aku buat cara aku. Cara orang lain, cara orang lain lah. Alhamdulillah, cara yang aku buat ni pun boleh berjaya macam cara-cara yang orang lain buat juga. Ya. Okey, ayak tangki pun dah penuh. Mari kita buka ayak tengok. Dia boleh pi dah kat pokok-pokok. Lah ni aku nak tunjukkan hampa ayak yang pertama sampai melalui pipe poly yang aku buat ni. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, berjaya. Mai aku tunjukkan hampa dengan lebih dekat lagi. Mai. Alhamdulillah, macam inilah seperti yang aku harapkan. Nampak ada ayak tu keluar macam mana? Ni dia tak ada tiup. Kalau dia ada tiup, dia tak pancut dan macam tu dia mengalir elok lah. Okey, aku nak tunjuk hampa sambil-sambil tu. Inilah hasil beberapa hari yang aku letak baja organik. Nampak tak? Kalau hampa tengok dalam video-video yang aku yang sebelum ni, ada aku letak buat pilihan baja organik ke baja kimia. Ni hasil dia. Nampak tak? Alhamdulillah. Ni pokok apa? Ni pokok IOI. Okey. Aku rasa cukup dulu video untuk kali ni. Video yang memang panjang aku buat. Video ni hampa tahu aku mengambil masa lebih kurang sebulan daripada apa yang aku bagi salam di awal video tadi itu. Nu sebulan lepas. Inilah baru sambung pula. Duit tak ada. Aduh, ya Allah. Tapi alhamdulillah, puas hati sangat aku dapat buat video ni. Sambil-sambil aku buat setting piping di kebun aku, sambil-sambil juga aku tunjuk ke hampa apa yang aku buat di kebun aku. Letih. Semoga video ini dapat memberi satu idea yang baru pada hampa, dapat memberi inspirasi kepada hampa, dan tentunya memberi satu kekuatan yang baru kepada aku untuk aku teruskan apa yang aku lakukan selama ni. Salam jumpa lagi kawan-kawan. Terima kasih banyak-banyak. Mai ke channel aku, tengok aku, support aku. Jumpa lagi dalam video-video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.
Akhirnya.